Syalif dia suka makan, jadi dia akan bawa Bella lagi makan. Foodie. Semua benda yang saya terima tu berharga lah pada saya. Jadi saya nak pilih satu sebab banyak je. Daripada zaman dulu susah sama-sama pun. Si moment tu, masa Alif ajak Bella kahwin. Sebenarnya pada Bella senang kalau kita sentiasa orang kata berbuat baik dan kita hormat orang, insyaAllah orang akan suka kita. We are only human beings lah. Saya tengah jalan menjalani penggambaran drama berseri 28 episod untuk Slot Atas Siatin 3 yang sekarang masih lagi berlangsung lah. Dan samping itu saya tengah menyiapkan lagu terbaru untuk tahun ini, insyaAllah. Okay, Bella sekarang tengah dalam family duo, so fokus nyanyilah. Suka bawa anak-anak keluar jalan-jalan. And then macam Alif dia suka makan, jadi dia akan bawa Bella lagi makan. Foodie. Yeah, yes. Semua benda yang saya terima tu berharga lah pada saya. Jadi saya nak pilih satu sebab banyak je. Daripada zaman dulu susah sama-sama pun ada seutas jam yang walaupun bukan jam yang mahal, tapi benda tu yang sentimental value lah. So for me, every pemberian daripada Bella tu berharga untuk saya. Pemberian berharga. One eternity later. Pemberian berharga dalam hidup Bella adalah anak-anak lah. Dan as for now, memang nak fokus, nak besarkan anak-anak. Dan semoga tahun baru ni kita mendapat yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insyaAllah. Banyak. Kita susah senang sama-sama. Si moment tu, masa Alif ajak Bella kahwin, dia nak serius dalam hubungan, itu si moment lah. Masa saya nak, apa ni, masa saya nak merisik first. Yeah. Saya wakil diri sendiri. Tak, masa keluarga jauh ni saya wakil diri sendiri. So, that was a huge moment lah. Allahuakbar, memang macam ni. Apa yang membuatkan orang tertarik dengan kita? Allahuakbar, sebab sebenarnya pada Bella senang kalau kita sentiasa orang kata berbuat baik dan kita hormat orang, insyaAllah orang akan suka kita. We are only human beings lah. Alhamdulillah lah kepada mereka-mereka yang dapat mengambil apa-apa manfaat daripada kehidupan kita berdua. Kerana kami pun manusia biasa yang juga melalui fasa-fasa kesukaran. Banyak kekurangan juga. Tapi we're just being ourselves lah. We try to be better people every day, insyaAllah. InsyaAllah.